Sobat Aloha, sebelum ke video, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Follow juga Instagram kita di aloha.channel. Selamat menonton! Nih, kita lagi crawling dan hiking sedikit ke atas bukit, namanya Bukit Belong. Cuma agak sedikit tekotek katanya. Ya, ngelinding jatuh ke bawah lah. Nggak asik di sana tuh. Nggak, beneran. Pelan-pelan aja. Santai aja. Bisa kok. Kalau sport jantung, stop gitu aja udah. Turun ya. Hai soal-soal, Sobat Aloha. Oke, hari ini kita lagi trip ke daerah Kelungkung. Sekarang kita lagi di spot pertama nih. Namanya ini Bukit Belong. Nggak jauh dari Debagus Mantra. Lu tinggal belok kiri di bundaran paling gede. Habis itu tinggal ikutin jalan Bukit Belong naik atas. Tiketnya cuma 5.000 satu orang. Murah banget, affordable banget. Dan view-nya kita view landscape sih. Udah kelihatan langsung laut di sana. Oke, itu udah kayaknya udah Tanjungnya Karangasem di sebelah sana. By the way, gue sendirian karena mak kita agak sedikit apa ya, tekotek katanya, karena agak sedikit ketakutan, jadi dia nyangkut di sebelah sana tuh, kalau bisa di view. Halo mak. Oke, jadi di sini kita cuma bisa nge-view ini doang, nge-view landscape doang. Terus tadi sempat ngobrol-ngobrol sama si bapaknya yang jaga, dia bilang di sini sempat dijadiin, maksudnya sering juga dijadi tempat buat fotografi sama buat pre-wed. Bagus banget, agak sedikit effort sih naiknya, apalagi semalam pas abis hujan, jadi sekarang agak licin si treknya. Sama sekali nggak ada tangga dan sama sekali nggak dibikin apa steps dari tanah, nggak ada, dan ini natural banget semuanya. Kelihatan sih apa sih jalan-jalannya itu bener-bener karena sering dilewatin orang, jadi gundul di spot itu doang. Di lainnya kiri kanan ilalang ya, rumput-rumput liar gitu. Jadi seperti Sobat Allah lihat, tapi kayaknya ini emang pohon tumbang dan spot foto bagus gitu kan, dengan view yang langsung ke Sobat Allah bisa ngeliat langsung perkebunan, sawah-sawah, laut juga, dan di sana ada bypass yang tadi gue bilang ada bypass Bagus Mantul. Oke, setelah ini kita akan lanjut untuk nge-view salah satu Tukad, sungai yang paling hits di daerah Kelungkung, namanya Tukad Bunda. Oke, abis itu kita bakal bawa Sobat Aloha untuk explore dan experience apa yang akan kita temukan di Tukad Bunda. Stay tune. Sima udah nungguin di bawah karena dia tekotek buat naik, jadi dia standby di bawah saja. Asik loh mak di pohon tumbang tuh. It's speechless. Gimana first spot kita hari ini? Apa abis berjibaku dengan tanah gitu maksudnya? Capek banget loh naik turun. Ya pun paling juga 5 menit barusan standby di atas. Kemana kita sekarang? Ke hulunya air ya? Iya. Siap. Sungai. Tukad Bunda. Ahi. Tahu deh, dari tadi pas baru nyampe, belum sih, belum nyampe, baru pas lewat. Baru lewat doang, dia langsung nggak tahu mau ngapain gitu kan, nggak tahu artinya apa, kayak kayak anjing ngejepit. Kampina keluar, Bo. Kampina. Maksudnya, hidup di kota ya, Bo, gue nggak pernah ngeliat beginian kan.
Again, 14 tahun gue baru pasang, baru pertama kali kan. Baru deket banget dari ini ya, dari apa? Dari Bagus Mantra ya? Iya. Dari bypassnya, dari jalan utama ini deket banget. Ini sekitar, kayaknya paling jauh 2 kilo deh Pak. Dari jalan utama, paling jauh banget gitu kan 2 kilo. Anyway, kita sekarang lagi ada di Sukatunda. Wisata kali Sukatunda di daerah Klungkung. Ya, seperti teman-teman sudah lihat, kita lagi ada di salah satu spot nongkrongnya di wisata Sukatunda, Sukatunda. Dan kebetulan restoran, kalian kita makan siang, kita mau coba ke sana sih kalau misalkan. Dan ada istilahnya apa ya? Tirai, air terjun tirai gitu ya. Ya kali ya, cuman macam itulah. Yang pasti cantik banget nanti gua penasaran sih pengen nyeker-nyeker main ke situ. Coba bercek-cek ya ke sana. Ya. Oke. Nanti bakal seperti apa dan kita lihat aja ya. Dan, by the way, ini tempatnya asri banget. Yes. Ya, asri dan banget. Ini tiket masuk untuk ke bawah sini murah cuma 10.000 per orang. 10.000 rupiah saja per orang. Tapi langsung dapat view, bisa foto-foto juga. Ya. Dan ada tempat makan yang langsung, jadi kalau lapar bisa langsung makan ke atas. Tong mandi pun oke gitu kan, dan kearifan lokal sekitar. Mau mandi, mau kopi, mau nyuci bisa. Tapi bisa sih sama yang ininya ya, yang ininya bersih kok. Ya, yang ininya bersih, mereka yang air mengalir. Ya dialirin. Ya maksudnya konsep-konsepnya sungai di pedesaan lah ya. Jadi emang seperti itu. Iya. Itu dia hebatnya. Di tengah kota indah kayak begini, tapi tetap konsepnya pedesaan dan orang-orang masih memanfaatkan si air sungai itu sendiri gitu loh. Dan gua amazed ngeliatnya. Bener, pokoknya kita kayaknya gitu ya. Pokoknya banget loh. Legowo banget. Kayaknya nyaman banget, adem banget. Suara bukan desiran lagi ya, suaranya enak banget. Suara air jatuhnya itu benar-benar alami. Aduh, kalau nggak ada trip PR lagi nih, kayaknya kita di sini aja seharian semalaman. Oke, kalau gitu sobat Aloha, oke, soal tetap ikutin kita. Kita bakal bawa sobat Aloha untuk explore, oke. Kayaknya nggak ke sana ya, Maya? Ke sebelah sananya, oke. Sebelah sana kita akan coba berbahasa Ria sedikit, paling sampai betul tadi. Stay tuned. Bali banget, itu bakal gue cobain. Hahaha, kita cantok. Oke, kita
kan foto-foto dulu ya. Dah. Sobat Aloha makan dulu. Lagi pesan sama mboknya. Dan ini makanan Indonesia asli. Ada soto ayam, digoreng instan, dikuah instan, instan, ayam lalapan, ipat santok, rujak buah. Panas saudara-saudara di sini. Sambil syuting, mbok, senyum situ. Kita yang di YouTube. Kita yang di YouTube. Iya. Saya mau ayam lalapan. Sobat Aloha, makan siang kita sudah datang. And you know what? Harganya di bawah 15.000 semua. Ini yang termahal 15.000, ayam lalapan. Ini 10.000, yang ini 7.500. Seperti biasa, gua harus makan 2 telur. Dan tempat makannya Riverside. Riverside. Pingin kali. Gua enggak nyangka murah banget. Sumpah, murah banget. Ini worth it sih buat ini tempat cantok dengan harga 10.000. Lihat aja penampilannya kayak gimana, mantep banget ini. Dan kopi cuma 3 bulan mungkin. Dan nanti Denny udah pesan tadi rujak buah untuk dessert. Itu juga nanti kita lihat. Sip, kita makan siang dulu. Mari ya, mari makan. Hai soal sobat Aloha. Oke, sekarang kita ada di Bendungan Hulu Tukat Yeh Unda. Oke. Okay. Ya, ada check dam Tukat Unda Hulu. Oke, okay, jadi setelah ini kita akan coba bereksplorasi daerah sini. Setelah itu kita akan coba apa yang ada di hilirnya. Kayaknya sih enggak bakalan ke muara ya, Mas. Soalnya muara itu udah harus pasti ketemu sama air asin. Oh, gue pikir karena di muara itu udah ada buaya. Oke, jadi sementara kita akan di sini-sini dulu aja. Oke, kita lihat apa yang akan kita temukan di daerah sini. By the way, tempatnya free. No entrance fee, tapi nggak ada petunjuk arah untuk ke sini. Iya. Oke, jadi kalau ke sini cari aja Bendungan Hulu Yeh Unda, atau patokannya ada kayak convenience store Kiki Mart namanya. Kiki. Oke, setelah itu tinggal belok, ikutin aja jalan. Ada tangga-tangganya udah bagus kok. Jadi tinggal ikutin itu, terus habis itu do whatever you want di sini. Be manners, please. Ya. Yeah. Ma, ready to get wet? Oke, okay, kalau gitu ikutin eksplorasi kita yes. Di dam hulunya Tukat Yeh Unda. Oke, okay? Dan kita akan bawa sobat Aloha semua ke atas. Tadi sih lihat anak-anak pada mau berenang kayaknya. Kita ikutin, mudah-mudahan mereka masih ada di atas. Ya. Stay on. Ciao. Duluan. Udah basah aja nih.
Oke, jadi mama kita ini girang banget nih. Dia sangat-sangat kegirangan sekali. Dia baru bisa berendam selama 14 tahun di Bali, baru sekarang ini ya berendam di sungai, real sungai ya. Oh gitu. Dan kita ada di salah satu sungai bukan terbaik sih, mungkin sungai-sungai terindah dengan background yang amazing, mamayo banget gitu kan, di bendungan hulu Tukadje Unde ini. Dan kita barusan agak sedikit berbincang-bincang sama si bapak yang lagi mancing, dan kita juga agak sedikit was-was nih, ketika si bapak pergi kita juga harus pergi, soalnya di hulu ini udah kelihatan kayak ada bentuk-bentuk, takutnya air gede turun kan. Jadi kita nggak jadi video klip? Video klip kita harus narik bandnya juga ya, nanti bawa gitar, bawa drum gitu kan semuanya ya. Sementara ini kita seperti ini aja, dan akhirnya Sobat Aloha, yes, kita bisa berenang di sini. Tentunya mau ke atas sedikit, bapaknya bilang jangan dulu, agak sedikit berbahaya, harusnya takutnya agak sedikit kencang. Safety first yang penting, ya Ma ya. Mama kita sih udah berkeinginan banget buat kesana, tapi kayaknya... gue ya, seumur-umur kalau gue gak pengen banget, gue gak bakal loh turun-turun. Asli, mendingan gue tunggu di atas. Cuman emang gue pengen banget, dan akhirnya kesini dan itu worth it. Dan free of charge, Ma. Nggak dipungut biaya sama sekali. Gimana ya? Sama anak-anak kecil tadi. Barusan ada anak-anak kecil yang tadi kita shoot itu, nanti cek di liputannya. Dan mereka nggak tahu sekarang kemana, tadinya mau kita ajakin berenang dan ajakin main-main juga, cuma ya nggak tahu deh. Tapi view ke sana itu keren banget, view ke sana. Bener-bener real river ya, Ma ya. Real river, emang ada river-riveran. Ada river side, motherfucker. Anyway, jadi sementara itu aja journey kita di Tukadje Unde daerah Klungkung. Habis ini kita bawa teman-teman, bawa sobat-sobat Aloha, ada jembatan kuning. Jadi kita bisa nge-view jembatan kuning, kita di atas jembatan kuningnya. Dan spotnya bagus untuk foto-foto dan dokumentasi. Ya, stay tune. Mama, keringin badan dulu. Sama berdokumentasi ya kita ya. Oke, okay, stay tune guys. Jangan kemana-mana, and ciao! Hai soal-soal. Oke, kali ini kita ada di jembatan, salah satu jembatan ikonnya Tukadje Unde. Orang bilang sih ini jembatan kuning ya. Seperti sobat awal bisa lihat, jembatan kuning sebelah sana, bawahnya ini agak sedikit coklat, mungkin di hulu tadi hujan, untung kita langsung cepet-cepet naik. Takutnya banjir bandang kan. Nah ini kita cuma mau kasih tahu aja, si jembatan kuning ini menghubungkan dua desa sekitar, dan unfortunately jembatannya lagi agak sedikit mengkhawatirkan ya, maksudnya agak sedikit harus diperhatikan karena si jembatannya ini rusak, katanya mesti jalan kaki aja, tapi masih ada orang-orang yang melintas pakai sepeda motor ya, with your own risk aja kali ya maksudnya. Jadi ya tips untuk ambil foto dan dokumentasi di sini boleh, mantap juga buat sobat-sobat Aloha kalau emang misalkan mau ambil dokumentasi di sini, dan tetap harus memperhatikan manners dan apa istilahnya, ya kearifan lokal daerah sekitar juga, dan untuk footage dan dokumentasi mantap. Sementara itu aja dulu liputan kita untuk Tukadje Unde dari hulu hilir, dan ini di tengah-tengahnya ini ada jembatan kuning yang dulu sempat ikonik dan masih tetap ikonik sampai sekarang juga. And stay tune terus di Aloha Channel, dan stay tune terus, nonton terus YouTube channel kita, dan follow our Instagram. Oke, okay? Ciao!